Pasti mariki adekku seneng lek sarapan soto iki. Soto Cak Mat, soto paling enak di antara cak-cak lainnya. Tapi yo enggak sih. Pasti ono sing lebih enak teko iki. Tapi sing lebih murah teko iki gak ono say. Lan, Bulan. Tangi ayo nduk, wayahe sekolah nduk. Bulan. Lan Bulan, ayo tangi. Arek Ayu, ayo tangi ayo wayahe sekolah. Opo sih, Cak? Ayo nduk tangi. Wis jam 6 lo iki. Wayahe siap-siap budal sekolah. Engko ae bocah, budal jam 09 ngono lo. Lho, yo gak oleh nduk. Sekolah kok naturane mlebu jam 7. Bulan iki sik ngantuk, Cak. Bulan gak kebiasaan tangi amene iki. Lah yo iku dicoba cek terbiasa adus-adus terus sarapan. Cacak wis numbasno sarapan soto lo gawe Bulan. Duka, lapo sih, Cak? Kudu sekolah bareng. Sekolah iku penting. Bulan cek oleh ilmu, terus dadi wong pinter. Mumpung onok bantuan pendidikan teko Pak Lurah. Lapo sih, Cak? Bantuan pendidikan bareng. Kok gak bantuan duit apa beras ngono lo? Gus, gak oleh ngomong kayak ngono iku Bulan. Kudune bersyukur oleh sekolah gratis. Nek jobo kono, ake arek pengin sekolah tapi terbatas biaya. Ayo ndang adus, Nduk. Bulan kan biyen mandeg ndik desa kelas 4 SD. Saiki balik maneh kelas 4 SD. Duh, balik maneh ning kelas 4 gak iso acak, langsung kelas 6 ngono lho. Cek ndang lulus Bulan. Yo gak iso, Nduk. Ayo ndang adus, ayo adus. Iya, iya. Mbak, aku habis keramas, rambutku kok jadi kesel gitu ya, Mbak? Lah, kamu keramas gawe opo? Ya, keramas pakai sampo lah, Mbak. Masa pakai odol. Terus tak rasa-rasain kulit kepalaku rasanya agak gatel. Opo, Mbak Lel? Anas iku? Enggak apa-apa, Mbak Sus. Tapi rasanya kulit kepalaku kok makin gatel ya, Mbak? Opo sih, Mbak Lel? Iki lo Anas mari keramas, jari rambutnya keset. Terus kulit kepala iku gatel. Wah, yo iku, lek keramas gawe sampo murahan. Rambutnya bukannya tambah api, tapi tambah rusak. Sampo murahan? Berarti sampean juga pakai sampo murahan dong? Orang aku keramas pakai sampunya sampean. Hah? Sampoku? Wong sampoku gak tak dele jeding. Sampoku lo tak dele kamar, Nas. Sik, bentar. Saiki tanggal piro sih? Ya Allah, rek Anas, rek. Ono Mbak Lelanya aku itu lo jangan riwari ini perkara apa sih? Terus, ini sampunya siapa kalau bukan punya sampean? Hahaha, iku sabun siri duduk sampo. Yo iku lek oleh-oleh arek gradik, gawe gak pamitan. Ambian, kon iku lho Nas, wong yo wis kuliah, gak ngerti bedane ta sampo ambek sabun siri. Ya aku gak tahu, orang botolnya mirip sama sampo kok dan tak pakai berbusa. Wis Nas, ayo Nas, gira mana Nas? Gira mana keramas mana Nas? Aku kok yo lali, wingi gak tuku sampo kunte. Mbak, emang sabun siri ini sabun apa sih? Beda kah sama sabun mandi? Ya beda wis ae kira-kira. Kon iku yo ngono Nas. Mbok yo diwaca dhisik. Wong ana gambare wong mulet ngene wedok. Diwaca. Sabun siri ku gawe gobrot area isor. Keset kon le. Untung-untungan dasmu gak melok keputihan pisan. Mangkane aku wegah ndele sampo di jedeng iku. Soale kon gawe niai. Alas aku rejek-rejek. Duh. Ije. Cak, kaget tak listike Bulan nah si warna ungu. Tak boleh ket mangko gak ono. Lan, sekolah iku gak oleh lipstikan. Gak oleh make upan. Wes wedakan ngene iki bener, gak usah beluk-beluk. Waduh, Cak, yo gak pede Bulan gak ketok ayu. Salah di sekolahan pastine akeh arek-arek lanang sing ndeloki Bulan. Wes, gak usah make upan dhisik. Engkok mulai sekolah make upan maneh. Ayo sarapan ayo. Ayo. Enak ya sotoe. Enak, jauh sampean. Enggak wis sampean mah. Ayo tak pasang kos kaki, Nduk. Tuh cacak. Engkep nih gak kos kaki. Ono kene wis dawa. Yo gak enak, Nduk, lek sepatuan gak gawe kos kaki. Engko ambu sikile badhep. Nyo.
Ayo nduk, Mak Min dang dintekno selak jam 7 kok telat. Ducak, mang adus dikongkon cepet-cepet. Saiki mangan dikongkon cepet-cepet. Kok gupui ae yo? Yo kan udah telat. Duh iya kah. Opo iki langsung tak elek kah? Gak usah dikecapi. Yo ojo, engko sampean kesel. Yo mangan sing sabar. Wis ah, gatel opo gak? Udah Mbak, lumayan. Mamulo, budayakan membaca. Bener cari Susi kok, awakmu iku gladik. Ya sampean, udah tahu sampo di kamar mandi habis, kenapa gak beli? Kok malah nyelano Mbak Lela? Kudune kan awakmu. Wes terus sampo nente iku ngomong, kan yo iso tuku sing sasetan. Wes lan jarno mangkoke gak usah dikorai. Engko cacak dhewe sing kate ngorai. Ayo lan ndang budal, wis jam piro iki? Loh, kate budal landi, Pak, isu-isu ngene. Iki lho Sus, kate ngeterno bulan sekolah. Hah? Bulan kate sekolah, Pak. Yo ngono, Pak. Arek iku sekolahno, cek ono kegiatan, cek gak dolen ae. Mosok iya, cacake bodoh, adike melok bodoh. Aku bodoh. Awakmu aja ngilokno aku bodoh, Sus. Lek aku bodoh, buktine masyarakat kene aku dipercaya dadi RT 2 periode. Mangkane, Pak, aku heran ambek warga kene. Opo milih sampean? Wong sampean iku lho gak pokro. Ayo, aku siap, Cak. Ya wis, Nduk. Lek sekolah sing pinter cek dadi dokter. Moh, bulan gak mau jadi dokter, capek. Lah kepingine dadi apa, Nduk? Pingin dadi pasien ae enak turu-turuan tok. Lah loro lan. Wis ayo cabut dong. Yo tak sakoni gawe tumbas jajan di kantin yo. Wih, makasih Tante Susi. Mau tak gawe tumbas jajan. Bulan wis wareg mari makem soto sak mangkok. Tak gawe tumbas paketan ae enak. Lah sik paketan ae. Ayo, suwun Sus yo. Iya, Pak. Kekek duwe wedi ilang. Iya, Cak. Ki sekolah ndek endi? Di SD Papat lan. Salah sekolah kelas Papat. Sekolahnya di SD Papat. Saya budal. Ando itu mari kok lo gurno dek jedeng yo. Kok iso teles kebes kaya ngono. Apa Sus guyu-guyu Sus? Bulan iku lo Mbak Lel kate budal sekolah. Hah? Bulan budal sekolah? Iya Mbak Lel, ambek Pak RT di sekolah no SD. Oala rek. Yo ngono pinter Pak RT adik di sekolah no. Cek penggaweane gak dolen nae. Mbak Lela iku lek delok Bulan yo rodok saaken lho. Arek iku dek kene urip ngancani cacake, pastine kurang kasih sayang. Mbak Lel, iki meneng-menengan tok ta gano acara. Acara? Acara opo? Yo kan sampean ulang tahun, Mbak Lel. Mosok gano traktiran. Lek ulang tahun ono traktiran iku berkah. Berkah? Sejak kapan? Ulang tahun lek ono traktiran iku dadi berkah sejak kapan, Sus? Bukannya awake dhewe iku kudu bersyukur lek pas ulang tahun diberi kesempatan umur panjang, kudune berdoa supaya sehat walafiat, diberi kelancaran hidup, dijauhkan dari celaka dan musibah. Lak metu dak wae. Lak metu dak wae. Age Mbak Lela yo traktiran. Traktiran opo sih, Sus? Yo sembarang traktiran opo ngono lho. Mosok kate traktiran dugem. Dugem. Tak traktir pangsite Mbak Pones wis sak pentole ambek kerupuk sak ese. Aduh, momen ulang tahun kate traktiran pangsit yo gak masuk Mbak Lel. Sotoe Cak Mat wis. Sampe niku lek atasane pangsit ambek sotoe Cak Mat, aku iso tuku dhewe Mbak Lel, gak leren njaluk traktiran sampean. Awas yo, sampe awakmu njaluk sing larang-larang, gak kake aku bayari bayaran dhewe. Iya yo. Mbak, mau kemana sampean? Ojo takon-takon, iki urusane wong wedok, pikirin rambutmu iku lho, keset-keset kon. Saya tak keluar bentar sama Mbak Susi. Daripada aku di rumah sendiri, mending tak ke rumah Wawan ae. Assalamualaikum. Mbak Lel. Mbak Lela. Assalamualaikum. Mbak Lela. Balel. Kemana semua ya? Kok tumben sepi rumahnya ya? Balel. Sopo iku dia melela? Gak tau tumon iku dibukur ngono awake. Balel. Mas,
Ngeri sopo? Cari Mbak Lela, Bu. Karena uang tadi, Oma. Dan tadi saya ketok-ketok nggak ada orang. Oh, mungkin keluar, Mas. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya, Mas? Mungkin saya bisa bantu? Saya mencari seorang, Ibu. Apakah Ibu kenal yang namanya Lulu? Lulu? Lulu yang badannya kurus temannya Lela itu, yang baru saja ngontrak di sini. Benar, Ibu, temannya Mbak Lela. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Mas, kok nyari Lulu? Kalau boleh minta tolong, bisa nganterin ke kontrakan atau rumahnya Lulu nggak, Ibu? Bisa, Mas. Tapi tak naruh ember dulu ya. Ya, Ibu. Saya tunggu ya. Iku man, sopo mana, yo? Gak, kenalannya Lela iku kok guanteng-guanteng, yo. Tapi, sing iki man kok golekin Lulu? Jano wis tak terno saatan koyo ere. Nah, ini Mas yang di atas ini kontrakannya Lulu. Oh, di sini, Bu. Iya, ayo saya antar. Oh, enggak usah, Ibu, sampai di sini aja. Beneran? Beneran. Terima kasih, Bu, ya. Ya udah, kalau gitu saya balik ya. Iya, Ibu. Kok iso nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Bunda? Kok sama Mas Taki mantan suaminya Mbak Lela? Loh, Masku? Sampeyan kok iso roh aku ning kene sih, Mas? Ayo, pulang. Ngomong. Ayo pulang, Mas, Mas. Jangan kayak gini, jangan kasar sama perempuan. Aku tuh capek cari kamu keliling-keliling. Baru kali ini aku ketemu kamu. Aku tuh kangen, Bunda. Aku enggak mau pulang sama kamu. Aku enggak mau ketemu sama kamu lagi. Bunda, aku pengen balikan. Aku pengen berbaiki rumah tangga kita. Ayo pulang. Enggak mau. Ayo pulang, Mas. Udah jangan kayak gini. Sampeyan siapa sih, Mas, kok ikut campur dalam rumah tanggaku? Lulu istriku loh, Mas. Bukan, kamu bukan suamiku. Kita udah resmi cerai, tinggal nunggu surat. Mas, asalkan sampean tahu ya, aku sama Lulu sudah nikah siri. Kalau sampean enggak percaya, tanya aja ke Lulu. Apa benar yang dikatakan Mas Hakim, Bunda? Benar, aku udah nikah siri sama Mas Hakim. Kamu enggak malu tah? Nikah sama mantan suami sahabatmu sendiri. Enggak mau tahu, yang penting aku enggak mau ketemu sama kamu dan kamu jangan cariin aku lagi. Mas, sekarang sudah jelas ya, kalau aku ini suaminya Lulu dan kita sudah nikah siri. Mending sekarang sampean keluar dari rumah ini, daripada aku teriak, orang-orang pada kumpul, sampean dikeroyok. Paham kan? Bajingan, Bun. Wis mulia teguh, Mas. Wis, tak usir iku, Mang. Kok iso sih, Mas, sampean ngomong nang teguh, lek awak dhewe wis nikah siri. Tujuanku, sampean niku jek gak diganggu ambek teguh selamane. Mangkane ayo ta awak dhewe iki ndang nikah, ngenteni opo sih, Mbak Lu? Wong aku yo sayang sampean. Mosok sik kurang percaya sampean nang aku. Kamu harus cepat itu dapat penggantiku, Bunda. Kamu kok tega? Aku masih sayang kamu, Bunda. Loh, apa omas iku? Mang budale sehat-sehat ae. Teges, saiki kok nangis? Mas, Mas, kenapa kok nangis, Mas? Balela, Ibu. Balela. Loh, Lela kan mang kurang balik ta? Lan, Lela, nanti saya wak mikilan. Mas cuk, Mas, lepo maku ah. Nanti wak Lela, Ibu, Bu. Wes meneng, cup-cup Mas aja nangis. Wes cup-cup-cup. Mbak Lel, suwon ya wes ditukokno lipstik ambek IC Dodo anjing sampeanku mbakku paling uapi tambah sayangnya aku nang sampean. Mang jare ngomongin jak lipstik tok. Sedeng teko toko e ya IC Dodo barang. Saking aku ulang tahun, gak ulang tahun aku gak katen kok no awakmu. Lah iki Lela teko. Mas Teguh. Mbak Lel, aku pengen curhat. Aku tinggal rapi karo Lulu dan rapi karo Takin, Mbak Lel. Ya opo menurut sampean? Aku wis gak mau berkomentar tentang mereka berdua, Mas. Aku gak mau tahu urusan mereka berdua dan aku wis masa bodoh tentang Takin ambek Lulu. Sampean kok ono di kene, Masku? Aku cari informasi tentang Lulu, Mbak Lel. Dan sama ibu ini dianterin ke kontrakannya Lulu. Dan kagetnya ada Takim di sana dan mereka mengaku sudah menikah, Mbak Lel. Aku tidak sayang, saya cinta, Mbak Lel. Apa sih, Mbak Lel? Ini lo yo. Mas Teguh iki mantan bojone Lulu. Lah Mas Teguh iki rene ambek sampean diterenang kontrakan ama.
terus ketemu Takim. Walah. Awake gede praenane koyok preman ini nangis masalah cinta. Aduh, kok kacangan. Tirune aku iki lho, masih gonta ganti bojo tapi tetap tegar. Terus mang ketemu Takim. Iya, Mbak, ketemu, Mbak. Gak sampe ajar pisan. Kok gak usah mbak provokasi sih? Cek mau misan mbak Lel. Sabar mas, sabar. Sabar. Sing iso nerimo. Mosok iyo. Sampean kalah tegar ambek aku. Wis ta mas. Diterimo ae. Ayo mas, monggo mampir dulu. Minum-minum air putih biar sedikit tenang. Enggak pak Lel, aku tak mulai ae langsung. Aku masih belum bisa nerima Lulu menikah lagi pak Lel. Yo belajar mas, belajar menerima, belajar legowo. Aku sih sayang dulu Mbak Lela, aku sih cinta. Ojo cekel-cekel, Mbak Lela itu wis duwe singo. Kok lo lek ndang mule ndang mule? Lah kare Mbak Lel kok iso ne cekel-cekel. Lek lulu rabi mana? Awakmu rabi mana kan yo iso sih. Kok iso ne kalah mbek wong wedok, kacangan cek-cek. Mas, kalau mau pulang hati-hati ya. Aku tak pamit dulu Mbak Lel. Ibu makasih ya. Iya. Mbak Lel, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Pun, sampean iku yo opo sih? Kok Mas Teguh diterno nang omah Lulu? Mas Teguh iku mantan bojone Lulu. Selama iki Lulu menghindar teko Mas Teguh. Lulu gak ketemu Mas Teguh. Lulu emo alamate dieroi Mas Teguh. Yo aku mosok ngerti lelek wong iku mantan bojone Lulu. Wong aku tekok boromba-omba lek ditakoki, sampean kenal Lulu? Tak jawab kenal. Sampean eruh omahe Lulu? Yo tak jawab eruh. Mek ngono tho lek. Awakmu iku ancen provokator, seneng golek huru-hara. Kok gak awakmu ae rabi ambek Teguh, duduk ketemu rondo. Yo gak apa-apa lek wong e gelem. Yo gak gelem. Wong raimu koyo aspal kuasar ngono kok. Duh. Kah aku itu mau membahas tentang Takim Lulu di uripku. Titik. Rai jalo jajane po'o. Dolan ojo, jajo oma. Ya wis lek ngono. Oh iya, suwun ya. Meneh lek atine mule, calon mana bulan. Oke, siap. Siap. Na 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 na. Are ayu wis mule sekolah. Heeh, Mama Lela. Kelas berapa, Nduk? Kelas 4. Wih, kelas 4 kan full day. Kok ya ini wis mule? Iya, Mama Lela, bulan mule bareng arek kelas 1, soalnya lek bareng arek kelas papa suwe mulene. Ya opo sih, Lan? Berarti arek kelas 4 dorong wayahe mule. Dorong, Mama Lela. Bulan iki kabur. Heeh. Ya gak oleh, Lan. Gak apa-apa Mama Lela, hari pertama rodok deredeg soalnya bulan. Ya wis tak mule ya Mama Lela. Na 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 na. Ya apa di sekolah iso kabur iku lho. Lah iku lek ketemu Caca Ela dia mok ta mari iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayangku. Yang gimana? Warna lipstikku bagus ah? Bagus. Ini baru yang? Ya iyalah baru. Yang kamu itu cita-cita pengen kaya, hobi belanja, gimana mau jadi? Boros kamu itu yang. Boros-boros bolotmu iku ah. Aku iki lho yang ditukokno ambek Mbak Lela. Hah? Dibelikan Mbak Lela? Iya, kan Mbak Lela ulang tahun. Kasihan Mbak Lela, Yang. Mbak Lela itu gak kerja, malah dimintain kayak gitu. Iya, Yang. Mbak Lela gak kerja. Tapi, calon bojone Mbak Lela itu loh, pohon duit. Lek atasannya lipstik koyok ngine, ditukokno sak tuku-tukune. Wis talah, kamu itu ojok ngeroweng, gak melok nukokno. Yang, aku lapar, Yang. Mangan. Suapin, Yang. Wong duit tangan dewe, ngono lo njaluk suapin, huh? Yang, kalau aku baru gajian aja diistimewakan. Kalau kayak gini, dicampakkan. Yo lek kepengin diistimewakan, yo gajiono bendino kene duwee. Aturane sapa lan? Awakmu mule bareng ambek arek kelas 1. Awakmu kelas 4. Kurung wayahe mule. Ojo ngisini-ngisini Caca. Caca wis tetep nang kepala sekolah. Awakmu wis enak. Oleh bantuan gratis, bantuan pendidikan teko lurah. Kenapa untuk dijajak? Saiki Caca takon. Opo alasanmu kok kabur teko sekolahan? Males, Cak. Mang pelajaran bahasa Inggris.
Bulan gak iso, Cak, bahasa Inggris. Bulan ki wong Jawa. Kan jare Caca, dadi wong Jawa aja ilang jawane. Tapi bahasa Inggris iku penting, Lan. Bahasa internasional. Masih lo, Cak, lek Bulan iso bahasa Inggris, kate nang ndi? Wong Bulan gak duwe kanca Inggris. Awas kon yo, sampai meneh kon mule maneh ambek arek kelas 1. Delok nae kon. Ya wis, mule arek kelas 2 lek ngono. Ga oleh. Kudu bareng ambek arek kelas 4. Assalamualaikum. Ana Mbak Lela, Nas. Tidur, Wan. Nas, njok lawuhe aku luwe. Tak mangan di oma, lek di kene ono bakso sing kok. Kan mau mbak Susi lagi cepetan. Enggak, Pak. Panas. Halo teman-teman Bulan. Kembali lagi di vlognya Bulan. Kali ini Bulan mau menari-nari teman-teman. Menari-nari na 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 yeah you. Lan, aturanmu iku lek mari sekolah kok iso seragam dek-dek kono mbok dilempet-lempet lan. Yo isi aja, Bulan sik gawe video iki lho. Yo iku oleh nih kon, video hapean. Akhirnya ngarang sekolah nih. Ono wayahe dhewe lan, sekolah-sekolah. Wayahe hapean yo hapean. Enggak lek kon